Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membuat filter aerasi untuk penyaringan air. Pertama-tama kita siapkan baut ini, balon yang bisa disambung sini. Kita kasih ini biar tidak bocor belah sini. Ini pakai busa ini. Kita bikin ini ada dua lubang, yang rendah buat lubang, yang ini buat lubang sini nih. Lubang buat jumper ke sini. Kita pakai ini. Sebelahnya kita pasang ini. Ini cepat air masuk. Kita tambah karet biar tidak bocor. Pasang ke sini. Pasang kuat-kuat biar tidak bocor sampai ininya ngepres. Yang ini masuknya ke bawah sini, buat sini ini kita pasang juga. Ini kita kasih busa styrofoam buat urut timbul. Saya bikin harus timbul ke akrilik, dilem juga bisa pakai ini. Ini ban dalam biar tidak bocor. Ini pakai elbow ini. Kita pasang di sini. Satu, airnya masuk ke sini. Masuk ke sini. Nanti keluar di sini. Keluar di sini. Dapat ini. Seperti ini. Jangan lupa dalam ini kasih karet. Karet dengan kayak gini. Kalau tidak dia bocor. Ini di sini entar kan di sini. Tunggu. Ini dikasih ini lantaran ini lebar. Kalau kasih benen ya nyampe ini kosong. Kalau dapat ini lebih besar. Ini buat air masuknya. Ini kasih saringan. Buat ini nanti kasih batu. Masuk selang. Masuk sini terus ke bawah. Keluar di sini. Keluar di sini. Masuk bawah. Keluar sini. Ini.
seandainya ke sini nggak cukup, dia oper ke sini. Kita coba ya. Sekarang kita di seperti ini. Itu penampakan di bawahnya tuh. Yang ini nih. Kita mau pasang waringnya. Sederhana aja. Ini cuma pakai batu kerikil dan ini jaring bekas. Kita kasih ganjal di bawah ini dulu. Kita kasih batu. Selanjutnya kita kasih jaring. Kasih jaring di sini. Gampang aja ya, sederhana aja ini. Dari barang bekas ini, semua dari barang bekas ini. Pengganti ijuk ini dari jaring ini. Kita selanjutnya kita kasih batu kerikil, campuran nama batu apung, masuk sini sambil buat nyetel ininya nih. Kita masuk air di sini. Yang ini juga kita kasih batu. Kasih batu biar enggak roboh. Nih, nyaringnya ini cuma akrilik bekas ini. Bekas bang. Yang ini cuma dikasih jaring ini aja. Jaring sisa-sisa pagar ini. Bikin air jernih ini. Pokoknya buat nyari kotoran. Kotoran-kotoran ikan. Moratnya kita kasih batu batangga. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita tes. Ini dia. Mesinnya udah kita pasang ini. Mesin kecil aja ini. Kita tes ya. Oke, ini. Coba kita hidupkan. Tuh. Apakah berhasil? Hidupkan, masuk air dari sana, air kotor, ngisap kotoran ikan, keluar di sini. Tuh, airnya udah kelihatan. Yang ini masuk sini.
masuk sini, terus ke sini, keluar lagi lewat sini. Yang ini seandainya over, nah itu keluarnya di sini, keluar di sini, biar nggak melimpah keluar. Kita tunggu yang ini, udah masuk sini, ini udah masuk, ini yang keluar, belum penuh. Nih udah kelihatan airnya. Mudah-mudahan ini nggak sampai over keluar ya. Kalau berhasil, ini cuma sampai atas ini. Ini selangnya agak patah ini. Ntar kita setel bagus-bagus. Nah ini udah kelihatan airnya nih. Saring di sini. Ini semua ada yang kotor-kotor kalau lewat sini. Luarnya sana, hidung situ. Tuh, penampakannya. Jadi airnya tetap bersih. Airnya keluarnya tetap bersih terus. Meskipun dari sini, waktu kita ngasih makan ikan, ada pakan sisa, atau kotoran-kotoran ikan, sedot sama mesinnya. Saring di sini, kalau yang sana lebih bersih lagi. Ada dua penyaringan. Yang ini offernya lebih besar sini ya. Oh sama ya, sama besarnya. Ada pancuran. Nambah oksigen juga bagus. Oke, sekian, terima kasih. Selamat mencoba ya.